Yang paling enak nih begini kan sambil foto. Gila gue cantik banget. Aduh, siapa sih ini? Waalaikumsalam. Bentar. Pantat gue sampai haino. Sombong amat yang punya rumah. Waalaikumsalam. Lu masuk enggak? Boleh, sopo. Biasa tetangga julid. Tetangga julid, gue tetangga hedon. Tetangga julid main. Aduh, ya kenalkan ini memperkenalkan. Perkenalkan. Biasa ada calon baru. Ya, silakan masuk. Iya, benar. Calon ponakan, calon ponakan ente maksud saya. Oh, calon ponakan. Kapan hamilnya? Udah muncul. Udah muncul. Ya. Suka begitu memang. Oh, gitu. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian brojol aja gitu ya. Emosi gue. Lu begini-begini ya. Kenapa begini-begini ya? Kasian. Dari tadi gue bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Bawa di situ kan udah kulihat, aduh ampun Kak Anggi ngapain ya, lagi? Coba lihat nih Juli. Ponakan, calon ponakan si Dewi. Kalau Dewi malam, Barbara siang. Kadang-kadang aku tuh suka gak habis pikir sama kakak ini lah ya. Anak ada aja kerjaannya. Kita sapa-sapa dulu lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, 1, 2, 3. Hai Julid, kembali lagi dengan kita The Julid. Tarlis, kira-kira emang kita bagi suara ya. Ini kita menggelegar sekali, heboh. Ini kita mepet-mepet perkara gara-gara ya, kita nggak tahu akses kameranya sampai mana. Ini kita mepet-mepet gini. Iya, berasa kayak diangkut ya, 86. Kameramennya nggak ngasih tahu sebesar apa. Mepet-mepet begini emang bayar duduk doang. Memang, wes lah. Ayo lanjut, kita mau bahas apa sih? Ayo. Ini ngomong. Ada yang mau terbaru ya, apa? Kan beritanya cucunya Jokowi, Bapak Jokowi yang ketiga. Ketiga. Dengar-dengar cucunya Bapak namanya Lembah Mana. Oh, bahasa Jawa lagi. Bahasa Jawa. Iya, iya benar. Anak cucu ketiga presiden. Oh ya, beritanya yang ini nih ya. Ya. Oke. Gitu. Komentarnya apa aja sih? Komentarnya dari pengumpul GoPay. Wis, pengumpul GoPay. Pengumpul GoPay ini niat banget ya namanya. Kayaknya gua harus ikutan sama dia. Sama. Calon-calonnya GoPay nih. Iya, benar. Nama panggilan cucu Pak Jokowi yang baru lahir apa ya? Lah Lembah Mana? Dipanggil Mbah. Ngasih nama cucu jangan ribet-ribet napa, Pak? Bentar. Itu emang cucu lo? Nope. Bukan kan? Itu anak lo? Nope. Bukan kan? Ponakan. Haknya bukan. Dia dong mau kasih namanya apa? Ponakan. Siapa ke? Yang penting kan ada berkahnya, ada doanya dalam situ. Kan setiap orang, setiap keluarga itu memberikan nama ke anaknya itu punya maksud dan tujuan. Punya maksud, punya doanya juga. Iya, betul. Lanjut ya. Ada lagi di Robi Sangro. Anjrit, gue akuin sih keluarga besar Jokowi ngasih nama jago-jago. Namanya tetap kearifan lokal. Keren-keren, cocok banget jadi nama keluarga presiden atau kerajaan. Yang pertama, nama anaknya bapak nih, Gibran Raka Buming. Kahiyang, Jan Etes, Kaesang. Lah Lembah Mana, Sedah Mira. Semua namanya memang nama-nama kerajaan ya. Kalau aku sih malah suka nama-nama kayak gini. Karena bukan pasaran namanya. Karena jarang ada yang pake. Ya benar-benar. Kayak nama kita banyak. Namanya Anggita. Laki cewek banci ada semua. Sejenis semua kelamin ada. Eh jangan kan gitu. Nama siang gua Dewi. Ada Dewi Sri, Dewi Mulyato, Dewi macam-macam ya. Banyak. Mama Sarat, ini namanya bagus. Makanya gua pakai nama panggungnya Barbara. Dipanggilnya Barbar. Namanya Barbara, panggilannya Barbar. Iya, karena kelakuannya Barbar. Ada lagi nih dari Triana. Apakah Lembah Mana sepupu Lalencah atau Laguna? Dia kira di Bali kali ya, Lalencah, Laguna. Ini lagi komen lah, iya. Apa gimana? Halu kayaknya. Bukan, dia anak ini anak kekinian Bali kali yang suka nongkrong di Lalencah. Amale. Ini kan rasanya cinta. Ya kan udah dah. Ada lagi. Apa lagi? Lah Lisa Manoban, LLM. Lah Lembah Mana, LLM. Fix bapaknya bling dengan kearifan lokal. Oh, kan namanya si Lisa Blackpink kan itu. Oh, jadi LLM sama kayak lah lembah mana. Mana gitu. Jadi mungkin katanya si netizen Julid itu. Tapi ini doa juga. Mungkin supaya jadi K-pop.
Ye. Ya kan mungkin kan si Bapak Gibran itu terobsesi dengan Nah, ini kalau ini namanya karifan lokal. Karifan lokal, lokal banget. Ya kan nih. Ya. Eh salah, kalau karifan lokal bukan itu. Sekuntum mawar merah. Ada lagi enggak, Kak? Udah, cukup sampai di situ? Oh, gitu. Oke, dan ini pembahasan kita tentang anaknya cucunya. Oh, salah. Anaknya cucunya Pak Gibran, cucunya presiden kita. Iya, betul. Anaknya Pak Gibran, cucunya Pak Jokowi. Yang ketiga. Semoga jadi anak yang berguna untuk bangsa dan negara dan menjadi anak yang baik, soleh dan udah sampai di satu pembahasan kita ya. Kita enggak boleh ngejulit macam-macam UITE soalnya. Takut. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa topik berikutnya ya. Oke. Bye.